ngertiin sih. Pak, ada yang bilang, semakin jarang kita dengerin lagu yang kita suka, semakin lama kita suka. Siapa yang bilang? Alah, jangan ada buru-buru. Bangun duluan. Good morning guys, selamat melakukan aktivitas dan semangat pagi. Oke, gue hari ini akan melakukan photoshoot bersama model gue yang paling cantik. Dan jangan lupa datang ke acara pameran gue ya, see there guys. Nanti keterangan, kalau misalnya keterangan, asal pokoknya bakalan jelek. Iya, iya. Morning. Kamu kenapa baru datang? Kamu gak lihat sekarang jam berapa? Hari-hari atau janjian sama Neima, itu gak penting jamnya jam berapa. Yang penting lu datang sebelum Neima datang. Ki, pasang kamera, Ki. Ricky udah mau nikah, kapan dong kita bisa ngundang orang? Masa kita terus yang diundang, malu kan? Itu Arya pulang. Saya langsung deh. Ma? Arya? Saya ini loh, Mama dapet undangan dari Ricky, dia mau nikah. Kapan dong kita ngasih undangan ke orang? Masa kita terus yang terima undangan, malu kan? Ya kan, Pak? Terus gimana hubungan kamu dengan Ayana? Masih pacaran. Loh, bagus dong. Kalau gitu langsung diresmiin aja. Iya dong. Gimana, Shay? Tunggu aku sukses deh. Loh, kamu itu sekarang udah sukses. Mama sama papa udah kasih kamu semuanya. Apalagi kan, Pak? Kurang apa? Iya. Aku pengen sukses dengan hasil karya aku sendiri. Bukan karena papa atau mama. Pokoknya aku mau nikah. Sumur papa sama mama nikah. Gak bisa, pokoknya mama gak mau. Mama gak mau kalau sampai Arya pergi ke sekolah nganter anaknya dikira kakek neneknya. Kayak kita dulu. Iya. Ya? Nganter cucunya ya? Orang tuanya kemana? Kok mama ketawa sih? Papa bayangin tuh, lucu juga kejadiannya. Bilang apa sama Opa Oma lagi? I am Iron Man. Enggak lucu. Nanti kita gak bisa main sama cucu kita. Ya kan? Cie, so sweet banget, Ci. Oh, kayaknya Arya bakal punya adek nih. Wah, ini dong. Apa kalau yang seksi bilang bagus? Lah bagus. Terselenggaranya pameran Arya hari ini emang gak jauh-jauh dari dukungan saya ya. Karena tiap hari Arya sama saya suka kadang nanya, Neina gimana sih kira-kira yang bagus untuk pameran aku nanti? Oh iya kebetulan. Iya, bagus kan ya? Kamu? Gini nih. Kalau orang mencintai apa yang dia lakukan, ya hasilnya akan sepenuh hati sih. Biasa aja kali. Udah ada bagusnya foto di sini. Asal kau tahu, Nas, foto seniman jalanan di Jepang lebih bagus karyanya daripada semua foto di sini. Jangan kayak gitu dong. Lo tuh harus coba menghargai gitu loh. Ya mungkin aja dari sudut pandang tertentu ya kan. Mungkin lo liatnya salah kali. Lo mungkin liat dari bawah sini. Atau lo bisa liat kayak dari sini atau dari... Kita belum menang. Gue Arya, gue fotografer. Oh...
dia. Ya kamu ngapain sih di sini, wartawan nungguin kamu? Ini tuh dia kan? Iya, mirip, bener. Kan tadi kan gue bilang juga apa? Ini tuh menunjukkan kecintaannya terhadap fotonya si fotografer, ya kan? Bener gue. Pacar ya ternyata. Ya. Ya oke lah. Nasi goreng enak nih. Cerita ngobrol. Gua dapet komentar jelek dari wartawan. Katanya pameran gua berantakan dan isinya kebanyakan pesanan sponsor. Hey, cheer up dong. Ini kan pesta buat lo. Iya sayang, semangat. Kemarin pameran kamu bagus banget kok. Bagus dari mana? Wartawan aja bilang pameran aku jelek. Dan lebih baik aku nurusin usaha papa. Ada baiknya juga sih sayang kalau kamu lanjutin usaha papa. Kan kamu masih bisa ambil job foto shoot pas weekend. Kan? Udah yuk. Dan. Ayo. Ya, aku di sini aja. Udah. Ini. Fine, let's go. Nah, ada banyak hal yang bisa ngejatuhin lo. Yang penting kita have fun hari ini. Cheers, cheers. Yo. Hah? Cheers up, just keep doing the good work, yo. Hah? Mantap gak? Hah? Hah? Dengar gak? Kapan kau selesaikan komikmu? Gak tahu. Kapan-kapan kali ya? Kenapa pesanin terus orang kau kerja? Ya mungkin. Mimpi gue itu ya cuma akan jadi mimpi aja. Yang gak akan pernah terwujud. Tapi dengan gue bikinin pesanan orang, gue kan bisa sekalian bantu kebutuhan rumah. Atau gue kerja aja kantoran. Dengan begitu gue bisa dapetin pendapatan yang tetap dan bisa bantu usaha nyokap. Tapi kalau dilihat mukamu, kok itu sudah mirip sekali sama komik. Masa muka gue mirip komik? Ada-ada aja lu ya, bener-bener. Sayang, selamat pagi. Pagi. Kamu apa kabar? Baik dong. Lagi sibuk ya? Enggak. Sayang, kamu ya? Jadi kan temenin aku nanti foto? Aku mau, tapi aku gak bisa deh sayang. Soalnya aku udah callingan dadakan, jadi aku gak bisa nemenin kamu. Maafin aku ya sayang. Iya udah gak apa-apa. Seng, aku pengen nanya deh. Ini sih pendapat aku ya. Kalau menurut aku, dilihat dari foto ini mereka berdua aja, kita udah bisa tahu betapa bahagianya mereka. Oh, wow. Bagus banget sayang. Kamu cinta gak sih sama aku? Cinta? Ya aku cinta lah sama kamu. Kalau aku gak cinta sama kamu, aku gak akan perhatian sama kamu, sayang. Yaudah sayang nih, udah ada callingannya, aku sudah angkat. Kalau kita nikah gimana? Nikah? Aku mau. Tapi kamu harus jadi seperti apa yang aku mau. Karena bagi aku, nikah itu kayak bisnis. Harus sama-sama saling menguntungkan. Kalau salah satu di antara kita ada yang dirugikan, buat apa dilanjutin? Yaudah, sayang.
Sampai jumpa nanti malam. I love you so much. Bye. Permisi. Lia. Yang temennya ngeledekin karya gue. Oh. Lo ngapain di sini? Kerja. Enggak, jadi ada klien gue. Mereka mau gue untuk nge-sketch mereka buat pre-wed-nya. Maksudnya kayak, jadi temanya tuh pre-wedding-nya tuh kayak pakai sketch. Nggak, jadi intinya gue bisa gambar, terus mereka minta tolong gue buat kayak konsep. Gitu deh. Ya ampun, halo. Lia. Halo Lia. Cocok banget loh mereka loh. Cocok banget ya mereka ya. Cocok banget, satu fotografer, satu tukang sketsa kayak kita kan ya. Kita cocok kenapa ya? Aku tukang jajan, kamu yang ngabisin. Ya ampun. Iya nih. Pasti udah kenal lama ya, udah sering kerja bareng dong. Iya dong. Enggak. Iya. Kan ngomongnya aja bareng. Chemistry-nya udah dapet banget nih kalian. Iya ampun, kayak kita dong, kayak kita. Kita kenal dari SD. Ceritain ya. Waktu itu lagi study tour ke Lubang Buaya. Ketemu dia lagi nyangkut di lubang. Iya. Terus nyolongin gitu sama ayam. Sampai sekarang deh. Udah yuk, mulai lama banget sih. Ayo kita keburu sore tau. Oh iya. Oh iya. Iya. Niki, kamera. Jadi nanti gambarnya mau kayak gimana ya? Ketua kelas gitu, kayak ketua kelas ini jadi wakil ketua kelas. Kalau posenya mau gimana? Karena kan nggak mungkin bisa gerak dia kan gambar. Iya, kayak biasa kalian kerja aja sih ya. Kayak... Kalian udah sering kerja sama kan? Nggak pernah kerja bareng. Santai aja. Iya, kita juga baru pertama kali nikah tapi nggak grogi gitu, udah biasa aja. Oke. Bisa dimulai? Iya. Tapi kayak romantis gitu gak sih? Bisa lihat sini dulu. Oke. One, two. Kita kaku banget ya sini. Iya. Romantis dong. Iya. One, two. Almost find a way. Kalau kita ganti konsep aja gimana? Biar saya yang jadi dulu. Mas gerak aja gak apa-apa? Nah, gitu. Kayak gitu. Itu cara kejadian. If you found this one, many life will come into you. Yaudah, kalian boleh pulang. Oke, bos. Yang lihat ya, sumpah aku suka banget. Perfect. Kamu suka. Iya, ya. Tuh. Kamu tuh kayak kamu yang ini nih tuh. Ya ampun, aku mirip aku. Ya ampun. Terima kasih udah mau bantuin kita pre-wed di SD kita. Terima kasih. Ini mereka cocok loh. Cocok. Jodoh. Kayak kita. Ya ampun. Mereka lucu dan konsepnya unik lagi. Oh. Iya ya. Konsepnya unik ya, seru ya. Tapi. Kok gue gak pernah kenal mereka ya? Padahal SD ini SD gue juga. Lu SD di sini? Mm-mm. Angkatan berapa? Pokoknya gue masuk tahun 2002. Kok sama? Gue juga SD di sini dan angkatan 2002. Serius? Nih, gua kasih lihat fotonya ya, kalau lu gak percaya. Loh. Lo Arya pertama? Lo Aprilia Ananta.
Gue nganjang ya, lu bisa jadi tukang komik. Hah? Rese, tukang komik. Ah, kalau gue sih gak ada apa-apanya dibandingin lo. Lo keren banget kan? Udah bisa bikin pameran foto sendiri. Ada apa ya, Mas? Oh, amen. Lagu ini saya ciptakan 3 detik yang lalu. Aku ingin pulang bersamamu. Aku ingin datang di waktu itu. Mengapa kau tak mengerti keadaanku? Oke, semuanya kita nyanyi ya. Angkat tangan semuanya. Aku ingin pulang bersamamu. Aku ingin datang di waktu itu. Mengapa kau tak mengerti keadaanku? Ana, cepet. Pengertian, pengertian. Masa gak tahu? Cepet. Mbak, cepet. Pengertian ya. Iya, aduh. Kayaknya saya cuma ada ini. Ya, ngutang teman-temannya. Nah, ini kan ada. Oke, kasih. Mas Armando, Sarah, Mai Shiteru. Itu udah dijemput. Dah. Oke, okay, bye. Hai, sabar kali, Nek. Cici. Weh, kenapa aku semuanya sendiri? Pasti gara-gara si Yura-Yura itu toh. Arya, Tuki. Wow. Ini tuh gak boleh tahu berhenti di sini sembarang. Mau cari tanda. Ini jalanannya gak boleh berhenti. Nanti lu buka tuh. Apa sih? Turun. Ya ampun, segitu keponya sampai gue mesti diturunin. Cepet. Aduh, ya udah, oke. Gue cerita deh. Supaya itu dong. Sebetulnya banget lu. Gak ada yang bohong. Sayang, kamu jadi kesini? Jadilah. Kamu aku telepon kenapa gak diangkat? Ini siapa? Kok kamu peluk-pelukan sama dia? Oke ya. 1, 2. Nice. Kacamata, Ki. Oke, dok. Oke. 1, 2. Lu mau foto atau mau main Smackdown sih? Ya elah ya, lu gak ngerti konsep apa ini gaya namanya. Serah lu deh. Lebih kencang lagi, ayo. 1, 2. Cakep. Ya boleh break semua. Gue juga mau deh foto kayak gini sama Neina. Ya, gue sih bukan pemberi saran yang baik ya. Tapi mau sampai kapan sih lu pura-pura nggak tahu? Pura-pura nggak tahu sama kelakuan Neina selama ini gitu? Aduh, gimana ngomongnya ya? Kayak udah jadi rahasia umum gitu. Gue nggak ngerti, sumpah. Iya lo? Ya udah, aku segera kesana. Iya, oke. Okay. Gue cabut dulu ya. Nyokap gue masuk rumah sakit. Niki, lanjutin. Oke, siap bos. Ya. Mbak, kamar 3302. Ada di sebelah sana, ruangan paling ujung. Makasih ya.
gak apa-apa kan? Pa, mama gak apa-apa kan? Sejak kapan sih orang masuk rumah sakit gak apa-apa? Pasti ada apa-apa. Tapi ada juga sih yang ya kadang-kadang pura-pura sakit. Tapi mamamu kan lain, kamu lihat aja. Mama lagi ngatur ya. Mungkin kecapean. Ya udah, mama banyakin istirahat ya. Apa udah makan? Mama sempat makan sih. Lihat mamamu kayak gini, lihat. Aku beliin ya? Gak usah. Arya. Gimana kondisi mama kamu? Oh. Papa sih bilangnya mama cuma butuh istirahat. Cuma aku tahu itu, Bo. Kamu yang sabar ya, ya. Aku mau putus. Hah? Kamu kenapa? Ini ada hubungannya sama ajakan kamu nikah waktu itu? Ya. Kamu kan tahu aku gak mau buru-buru. Aku mau berkarir dulu sebagai model, sebagai aktris. Dan kamu tahu kan, itu semua butuh komitmen. Kamu juga gak sayang sama karir kamu sendiri. Aku capek pura-pura baik kayak kamu. Aku pura-pura baik? Kamu tau gak sih ya, kesalahan terbesar kamu itu apa? Kamu itu kayak robot. Kamu gak pernah perhatian sama aku sama sekali. Mulai dari pakaian atau apapun. Selalu aku yang perhatian sama. Puas. Arya, dulu aku emang cinta sama kamu, tapi sekarang aku mati rasa. Aku cinta sama kamu cuma sebagai teman. Lu ngapain di sini? Enggak, Pak. Numpang tidur? Enggak. Jangan bohong. Beneran? Di tiap rumah sakit ada lu, gua perhatiin. Enggak ada. Enggak ada, enggak ada. Lu kalau mau numpang tidur, mending lu pura-pura sakit. Boleh. Ya enggak boleh lah. Sana pergi. Galak amat. Ini lagi nih ngapain nih? Numpang tidur? Ih, enak aja. Saya lagi nunggu istri saya lahiran. Masih muda udah punya anak ya, Mas? Enak ya, Mas? Tapi kok ada yang mau ya? Mas, gini-gini, saya kalau senyum ganteng. Jijik ya. Saya belum nikah, Mas. Satu-satunya penyesalan dalam hidup saya nggak bisa memenuhi permintaan ibu saya sebelum dia pergi. Emang permintaan ibu Mas apa? Ibu saya pengen banget saya nikah. Karena dia sakit keras. Tangannya keras. Kakinya keras. Seluruh badan kaku. Kayak manusia batu gitu ya? Bukan. Sakit keras. Saya nolak nikah dengan alasan kalau nikah itu harus sukses dulu. Ternyata saya salah. Sekarang ibu saya pergi. Nikah enggak. Sukses juga enggak. Nenek, aku punya tebakan. Tebakan itu lemari apa yang bisa dimasukin ke kantong?
Lemari ajaib ya? Bukan. Lemari ibuan. Ini bisa. Cukup. Ya begitulah. Namanya anak-anak rame, Mbak. Ya. Gak ada orang tua yang mau ngeliat anaknya sedih, Arya. Kalau kita sedih, orang tua bisa jadi lebih sakit. Gue yakin nyokap lo pasti cepet sembuh. Tidur ya. Aku mau kenalin teman aku. Namanya Lia. Aprilia Ananta. Hai. Udah besar, kamu tambah cantik. Masih suka Abang? Masih kok, Om, masih kita aja sih. Mah, ingat enggak? Masih ingat enggak? Lia. Aprilia. Iya, Aprilia. Ya ampun, kamu udah besar. Udah berapa tahun ya kita gak ketemu? Lama sih. Arya tuh selalu ceritain kamu loh. Iya. Iya, enggak. Ayo, kamu sering cerita kamu. Dia selalu bilang kalau teman perempuan yang paling cantik itu cuma kamu dari semuanya. Iya, benar. Kapan aku cerita yang aku baru ketemu? Sering kamu cerita soal dia. Ini juga baru berapa kali ketemu Lia? Mama, minum.
Kenapa lu ngetahuin gue? Rapi banget. Emangnya lu gak suka ya kalau gue rapi? Gitu. Emangnya lu nyaman? Gak panas? Pakai kemeja. Blazer. Gak nyaman sih. Tapi gak apa-apa nih kalau gue buka blazernya. Gak marah? Marah. Itu hidup lo, ngapain gue marah? Yuk. Lu kalau mau kenikahan bilanglah. Tahu gitu gua enggak lepas jas tadi. Li. By the way ini nikahan siapa? Temen lu. Selamat ya. Iya. Selamat ya atas pernikahannya, semoga menjadi keluarga yang sama wa sakinah mawaddah warahmah. Cepat dapat momongan. Li, ini nikah saudara? Bukan. Lah, kalau bukan saudara lu siapa? Foto di sana ambil beberapa angle yang bagus ya. Saya ke sana dulu. Siap, siap. Bisa fotoin, fotoin Mas. 1 2 Lagi ya. Lagi kan? Lagi, lagi. Foto lagi dong. Masih cuma satu kali ya? Ya, ibu-ibu ya. Itu sih hal tergila yang pernah gue lakuin ya. Kasian amat. tapi jujur ya. Kadang gue tuh suka ngerasa iri gitu. Sama mereka yang bisa ngadain acara besar. Kayak pernikahan. Tapi gak perlu mewah-mewah. Gak perlu heboh. Cukup sederhana. Cukup ngundang orang-orang terdekat. Iya. Mungkin aja mereka pengen nikah yang mewah, tapi gak ada duit deh. Kok gitu ngomongnya? Jahat banget. Ya mungkin karena cinta mereka itu terlahir dari hal yang sederhana. Cinta itu rumit. Kalau bisa sederhana, ngapain dibikin rumit? Cinta itu kayak bisnis. Tapi cinta kan bukan bisnis. Ya tetap aja harus kayak bisnis lah. Harus saling menguntungkan satu sama lain. Enggak. Cinta itu bukan bisnis. Karena kadang di suatu hubungan itu harus ada yang...
Dis, udah di sini aja. Kau habis dari mana? Kau lupa kah kalau saya mau balik Jepang? Begini nih, orang kalau lagi berbunga-bunga, sahabat sendiri dilupakan. Pasti gara-gara sinar nanga itu tuh? Arya. Tuh kan? Enggak, bukan gitu. Jadi, kita tuh habis ngebahas tentang komik terbaru gitu deh. Ya terus, rencananya nih, temanya tuh gue bakal bikin sci-fi. Oke, keren kan? Terus ceritanya itu ada perempuan ini. Perempuan ini tuh seorang jurnalis. Mm-hmm. Terus dia tuh menikah gitu sama teman masa kecilnya. Kok mau dilamar? Siapa sih yang mau dilamar? Serius kali? Kapan kamu dilamar? Gak ada yang ngomong tentang lamar-lamar. Ih ngaco nih orang. Lia, jatuh cinta itu klise. Ada alasan. Tanpa rencana. Dan tidak bisa ditebak. Yang pasti kalau sudah jatuh cinta itu bikin orang jadi bego. Iya. Pasti kalau lagi jatuh cinta tuh. Jatuh cinta mungkin bikin orang jadi bego, ya gak? Tapi gue lagi gak jatuh cinta. 5 × 7 × 28 × 4 × 93 × 0. Apa sih? Tuh kan, bego. Lu jatuh cinta kan? Ya udah sih, lo gak bisa bohong sama gue. Ya udah sini peluk, gue mau balik. Apa? Ma? Hey, ini Arya. Kenapa, Ma? Kamu masih di sini, Ar. Udah, kamu jalan-jalan sana cari angin. Ntar mau ketularan mama di sini. Enggak lah, Arya di sini aja ya. Kalau ada keponakan kamu, Fadil sama Farah, kamu pasti terhibur. Mereka tuh lucu. Udah gantian biar papa langsung ke mama. Sembuh ya, Ma. Iya, sayang. Makasih ya udah nolongin. Hai. Nyampe. Dari mana tadi? Rumah sakit. Ibu ya? Jadi, mau cerita apa? Lo suka kan? Sama... sama komik? Kirain nanya apa? Ya iyalah. Kan lo tahu gimana gilanya gue sama komik. Masih aja nanya. Kayaknya lo sih yang mestinya baca komik. Iya. Dan komik itu ya macam-macam. Indonesia punya komik. Jepang ada juga. Namanya manga. Gue gak suka banget sama manga. Dan kalau bisa ya, gue ke Jepang juga sih. Cuma, sudahlah. Emang lo belum pernah ke Jepang? Udah dong. Dalam mimpi. Iya. Yeah. Enggak, belum. Belum pernah. Enggak tahu sih kapan ke Jepangnya, tapi ya harus bisa gua ke Jepang. Iya. Gua mesti. Lu ingat kan yang waktu kita datang ke pernikahan ikan orang yang kita kenal? Oh, yang datang yang mendadak itu ya? Iya, ingat, sur ya. Mereka kelihatan bahagia banget kan?
Ya iya dong bahagia, namanya juga orang nikah, masa gak bahagia sih? Tapi gue juga pingin sih bahagia, semua orang pasti pingin bahagia. Tapi kalau gue kalau bisa bahagianya tuh ya maksimal. Nikah yuk. Yuk. Gue serius. Sama. Candanya ngajakin nikah-nikahan nih. Seru lu. Bercanda kan ini? Ini serius? Iya. Nyokap gue lagi sakit keras. Jadi gue harus ngujutin mimpinya. Gue minta maaf soal nyokap gue. Cuma ini pernikahan tuh kayak hal yang serius banget gitu gak sih? Gak boleh main-main. Gue tahu. Makanya gue mau nikah sama lo. Gue suka sama lo. Lo suka kan sama gue? Kalau kita udah sama-sama suka, buat apa kita pacaran? Mau waktu, mending kita langsung nikah. Enggak, bukan. Tapi kan gue kan punya mimpi yang mesti gue raih. Ya kalau kita nikah bukan berarti kita gak bisa ngeraih mimpi kita dong. Iya, tapi kan mimpi gue udah banyak. Jadi komikus, gue pergi ke Jepang, pengen ketemu sama Conan, gue pengen ibu gue. Iya, ibu gue. Ibu gue kayak gue mau bantuin usaha nyokap gue, biar usaha kuenya sukses. Gue bisa ngewujudin semua mimpi lo. Asal lo nikah sama gue. Pokoknya aku mau nikah. Ibu. Nah, kamu udah pulang sayang. Udah dong. Ibu lagi ngapain? Kok kayak sibuk banget? Ini, alhamdulillah, ibu banyak pesanan kue. Tapi ibu jangan kecapean ya. Enggak. Benar. Ya udah, kamu sekarang istirahat. Ya. Siap. Udah sana. Anak ibu. Jangan capek-capek. Ya, sayang. Iya. Iya, udah kamu istirahat. Thank you.
Gak mungkin lah, Robin kan cowok. Tapi kan temennya Batman Robin. Ih. Bagus juga ya. Lucu ya. Fotografer kalau difoto bisa kaku juga ya. Apa cuma lo doang kali ya? Wah. Asli ini keren-keren banget. Kenapa kemarin gak di pak? Wah! Lo ngapain? Aduh, pakai baju dong, please. Please, mana baju lo? Aduh, aduh. Aduh, baju lo mana, men? Men. Kita kan malam pertama. Apa sih? Kan malam pertama. Iya, tapi enggak. Maksudnya, perjanjiannya. Tapi tetap ini kan malam pertama. Iya, perjanjiannya, hello. Perjanjian apa? Perjanjian. Ayo. Perjanjian ya? Nggak tidur bareng. Bener. Sampai sama-sama cinta. Bener banget, nomor 2. Nggak ngelarang lo bikin komik. Oke. 3. Wujudin mimpi lo. Bener banget. Sekarang ambil minum, oke? Bisa kali, ambil minum. Capek banget nih, lihat. Aku gak dikasih napas. Aku capek banget. Kamu gak kasih aku napas kan? Iya kan, Seng? Udah pada makan? Makan. Masuk angin nanti. Papa. Papa, jangan tau. Iya. Iya, udah. Oke. Udah dong, jangan ganggu. Iya, gue udah. Iya, ngapain sih lo? Aduh, ngapain? Oh. Apa bro? Iya nih, seharian. Pelan-pelan dong. Jangan buru-buru. Yuk udah, sana. Oke, oke. Jangan naik. Kalau bokap nyokap gue tahu gimana? Ya tapi kan nggak perlu pakai cium-cium segala. Acting. Tapi kan nggak perlu pakai cium-cium segala ah. Sini balikin. Udah minum gue diambilin, pakai dicium-cium segala. Ngapain? Tidur. Pakai baju. Ya, siapa tahu lu berubah pikiran kan? Dia founder dari aplikasi Nikah Yuk, Arya Pratama dan Aprilia Ananta. Woo! Apa sih aplikasi Nikah Yuk? Aplikasi Nikah Yuk ini adalah aplikasi yang dimana bagi kalian yang masih jomblo dan tidak membuang waktu atau tidak mengganggu kreativitas kalian ya. Ya di sini tempatnya. Contohnya bisa kalian mematchingkan dengan pasangan yang kalian mau. Selain itu juga aplikasi ini sangat berguna bagi kalian yang memang sudah punya pasangan tetapi belum kunjung juga diajak menikah. Nah, di aplikasi ini memberikan tips dan saran, gak menghambat waktu dan langsung jos. Aplikasi yang sangat revolusioner bukan? Betul. Kita kasih tepuk tangan dong buat aplikasi Nikah Yuk.
Jadi nikah sama gue bukan impian lo? Impian gue ada banyak kali. Mimpi jadi komikus terkenal. Kalau bisa seterkenal Aoyama Gosho. Tahu gak siapa? Aoyama Gosho itu yang bikin Detektif Conan. pingin banget kayak dia. Bisa ke Jepang, oke checklist. Bisa bahasa Jepang? Belum sih, tapi mungkin akan. Tinggal di Jepang. Pingin banget, aduh banyak banget mimpi gue tuh. Semua orang itu punya dunianya masing-masing. Sama kayak gue. Dan sama juga kayak lo. Apa gue bagian dalam dunia lo? Enggak. Enggak, deng. Serius banget mukanya. Santai kali. Tapi menurut gue, kita bisa bikin dunia kita sama-sama. Gue bahagia bisa nikah sama lo. Tapi kan pernikahan kita ada syaratnya. Ya emang sampai sekarang lo belum jatuh cinta sama gue? Jatuh cinta itu perlu waktu. Kemarin, hari ini, bisa juga besok. Semuanya bisa aja beda-beda. Berarti... kamu udah jatuh cinta sama aku? Orang Indonesia ya? Ah, pasti orang Indonesia ini. Tahu kuil Sensoji? Kuil Sensoji? Sensoji? Oh, itu di Asakusa kan? Iya, iya, benar. Sebelah mana ya? Deket kok, deket dari sini, kayak di seberangnya gitu. Di ya, mana ya? Bangunannya merah semua. Iya. Sorry, kayaknya kita gak tahu. Tahu, orang tadi ngelewatin kok. Ya merah-merah kan? Iya, benar-benar. Kapan kita kesana? Iya, sorry. Maaf, kita gak tahu. Daripada kesesat, kita gak tahu. Sorry. Iya, udah. Maaf ya. Makasih ya. Itu pakai Pak. Kalau gitu, gue nggak ikut nggak apa-apa. Aku nggak ikut nggak apa-apa. Aku capek, pegel. Pegel? Masa emang ih lemah banget sih. Aku mau pijitan aja di hotel. Hah, pijitan apa? Ya, ada sesuatu buat kau. Apa tuh? Nih. Aduh, apa sih nilai ulangan lo yang jelek itu? Buka aja. Gue nggak mau tahu, men. Apa nih? Itu 2 bulan yang lalu saya kirim gambarmu ke kedutaan Jepang. Kebetulan mereka ada program komikus kerjasama antara Jepang dan Indonesia. Dan jeng jeng jeng, akhirnya kau terpilih. Ini benar? Beneran. Serius loh, lo gak bohongin gua kan? Lo gak bohongin gua kan? Sejak kapan saya bohong-bohong kah sama kau? Aduh, oh my god. Lebih.
Time out. Kalian lanjut, Mina. Saya mau ke kelas, Bella. Ada kelasku. Tumben, rajin banget. Banyak absenku. Duluan, Mina. Ya udah. Dah. Dah. Weh, jaga istri mau baik-baik, nah. Dah, kaget banget lu. Dah. Ganti baju yuk. Jalan lagi yuk. Capek, capek. Ayo, gak apa-apa. Ayo. Ayo, udah gak apa-apa. Sini. Kamu foto sama Gunung Fuji. Wah, Gunung Fuji. Oke, okay, nice. Gunung Fuji. Gunung Fuji. Banyak orang yang ngeremehin aku. Setiap kali aku berkarya, orang selalu bilang aku sukses karena orang tua aku. Mati-matian aku belajar jadi fotografer. Hidup dari hasil kerja aku, orang juga tetap menilai aku yang hidupnya gak pernah susah. Tapi kamu gak pernah nganggap aku seperti itu. Kamu itu hebat, Arya. Keren. Kamu udah bisa keluar dari zona nyaman kamu. Daripada aku. Ngejar mimpi sendiri aja. Gak berhasil-berhasil. Impian terbesar yang aku pingin. Gak tahu kapan tercapainya. Tapi ya udah. Harus terus positif, kan? Mimpi aku adalah ngebahagiain kamu. Aku lapar. Oh, kamu lapar? Iya, lapar. Ya udah deh, aku beliin makanan ya. Satu bagi dua. Sendiri-sendiri juga gak apa-apa sih. Aku kenyang. Aku lapar banget. Iya boleh. Arya.
Nena, kok kamu bisa ada di sini? Kamu apa kabar? Baik. Tapi yang pasti kamu nggak mungkin cuma nanya kabar aku. Semua kehidupan kamu, dari mulai karir sampai pernikahan, semuanya settingan. Aku cari informasi dan itu semua yang aku dapat. Lepas. Ya. Kamu pikir kesuksesan yang kamu raih sekarang ini cuma dari tangan kamu sendiri? Semua itu palsu ya, termasuk Lia. Dia itu cuma mau uang kamu doang. Aku tahu, kamu gak akan percaya sama semua kata-kata aku. Tapi apa yang aku omongin itu benar. Ya. Kamu datang ke alamat ini. Bukan cuma aku yang berbohong di belakang kamu. Aku mau kamu balik lagi sama aku dan mulai lagi dari awal. Iya, Bu. Udah keliling-keliling ke banyak tempat. Seneng banget aku, Bu. Iya. Akhirnya aku ke tempat-tempat yang aku cuma lihatnya di komik. Oh. Tentang ini, modalin usaha ibu. Ya udah nanti aku coba tanyain ya. Tapi ibu jangan capek-capek ya, Bu. Iya. Iya, nanti aku salamin buat Arya. Arya lagi keluar dulu tadi. Enggak deh, udah nyampe. Ya udah, Bu, kalau gitu ya. Nah. Hai. Kok baru nyampe? Lama banget. Jauh ya? Kenapa baru pulang? Lama banget. Ini mie apa nih? Ramen ya? Udon? Iya, soba. Bukan. Aku mah cuma tahunya dari komik-komik aja tuh. Enak banget wanginya. Ih, kamu. Aku cuma minta makan, kamu kasihnya yang spesial kayak gini. Tuh. Kamu kenapa sih? Kok diem aja? Kedinginan ya? Beku gitu ya, gak bisa ngomong ya, terdiam. Bisa aja nih Aryan. Iya, ngomong-ngomong. Tadi ya, aku teleponan sama ibu. Terus tadi ibu nanyain juga tentang dulu. Ya pas awal-awal, kamu sempat bilang mau ngembangin usaha kue ibu aku. Jadi tadi ibu nanyain. Gitu. Ya, tapi maksudnya ya cuma kayak kalian capek pasti ya? Udah pulang tuh. Udah. Wah, gimana keadaan mama? Udah enggak apa-apa. Udah. Ya. Kalian capek kan? Ya. Iya. Mas, ini benar alamatnya? Ya, betul, sayang. Iya, sayang. Ntar habis pulang kerja, aku beliin ya. Mas. Ntar aja aku beliin ya. Mas. Ntar aja. Aku masih kerja, ntar aku beliin ya apa yang kamu mau. Ya, sekarang Mas mesti sabar aja kalau... Aduh, panjang banget sih ini dialog. Aku ingin datang di waktu itu. Mengapa?
Niko. Enggak jadi pulang bersama. Kaget dong semua. Panik banget saya ini. Ih, sumpah ya saya lagi panik banget ini. Ini contoh acting panik yang bagus. Enggak, saya bukan acting. Saya ada alasannya kenapa saya panik loh. Jadi bagus sekali. Serius saya sampai gak bisa pulang. Mas, saya mau ke kamar mandi dulu abis presentasi MLM. Semua dalam 3 bulan dapat kapal pesiar ya. Mau saya laporin polisi? Gak mau sih, Mas. Dibayar berapa sama orang tua saya? Gini, Mas Arya, ini bukan soal bayaran. Kita di sini semua emang berakting. Kita di sini semua palsu. Tapi kebahagiaan Mas Arya nggak boleh palsu. Banyak orang-orang yang sayang sama Mas Arya. Kita semua sayang kan sama Mas Arya? Halo, Mas. Anda udah salah, tapi so bijak. Anda sama kayak Lia. Oh, pantesan Lia so bijak. Dia ternyata bagian dari skrip. Lia? Diam! Saya minta sama Anda dan sama kalian semua, jangan pernah ikut campur urusan saya lagi. Lia nggak salah, Mas. Semua demi kebaikan kamu. Tapi aku ini bukan catur, Pak. Yang Papa bisa mainin seenaknya aja. Oke, oke. Semua orang melakukan kesalahan. Papa bukan mau cari alasan, tapi untuk kebaikan kamu. Papa memang salah. Papa minta maaf. Arya. Semua yang aku banggain, karir aku, karya aku, cuma bohongan. Bisa gak, Pak? Sekali dalam hidup Papa, Papa percaya sama aku. Oke, oke. Mulai sekarang, Papa tidak akan ikut campur urusan pribadi kamu. Papa janji. Hei. Gimana, Mama? Arya? Kamu gak apa-apa? Ada apa? Lu dibayar berapa sama agensi lu? Kamu ngomong apa sih? Sejak dari Jepang kamu tuh aneh. Ada apa sih ya? Karir gue. Karya gue. Pernikahan kita. Semua disetting sama orang tua gue. Termasuk lu. Lu dibayar berapa? Jawab! 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 Lia! 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 Lu jawab dulu pertanyaan gua! Apa? Lu dibayar berapa? Lu murahan! Thank you.
selalu cantik kok. Mama udah seneng di sana. Kabar kamu? Mama di sini baik-baik aja, sayang. Pasti banyak yang mau kamu tanyakan. Tapi kalau kamu melihat video ini, kamu akan tahu kenapa mama sama papa mengatur hidup kamu sampai seperti ini. Ini memang semua salah mama. Mama meminta maaf sama kamu karena sudah mengatur hidup kamu. Tapi kamu akan tahu kenapa mama lakukan itu semua, sayang. Arya, dari kecil kamu terbiasa dimanja. Tapi itu membuat kami ragu apakah kamu bisa mandiri. Mama sama papa berusaha memberikan yang terbaik untuk kamu. Tapi ternyata itu salah. Dan kami menemukan jalan buntu. Tidak ada kebanggaan atas kesuksesan yang kami buat, Arya. Kamu anak mama papa yang cerdas. Kami minta maaf ya karena meragukan kamu. Tapi mama sama papa gak mau lihat kamu kecewa, kamu sedih. Tapi sejak kamu ketemu Lia, mama, papa lihat itu adalah jawaban buat kamu. Arya, karir kamu itu palsu. Tapi perasaan kamu, perasaan Lia, itu nyata, sayang. Ini semua bukan salah Lia. Ini salah mama.
Mama mau titip papa ya. Dan mama mau titip Lia ke kamu, sayang. Arya, Arya, sini ya. Lihat, gambarnya bagus banget ya. Oh, ini bisa nggak kamu? Gambar sedikit ini. Ya? Sedih. Ini bisa ngilangin sedihnya kamu. Tuh, lucu kan? Iya. Apalagi kau pikir? Ya, harusnya kau happy. Baru launching baru komikmu. Happy dong. Nggak tahu. Gua ngerasa kayak... kayak ada yang kurang aja. Hidup itu tidak ada yang sempurna. Ekonomi, politik, budaya, pertemanan, bahkan percintaan. Tidak ada Tuan Mentong gitu yang sempurna. Maksudku begini, hidup itu tidak kayak di komikmu. Karakter bisa berjalan dengan penuh kejutan. Kalau kau mau tunggu Arya datang sampai kapan? Kalau saya jadi kau, Tera Mentong. Kejar Mentong Arya datang. Kalau ku dapat, ku bawa pulang ke Makassar. Mau aku tunggu sampai di laci? Laci? Kau tahu itu laci? Di tikung. Ih, sisi. Udah sini aja. Hai. Kemarin Lia launching komik. Bagus-bagus ya gambarnya. Ceritanya tentang seorang jurnalis yang menikah sama teman masa kecilnya. Cerita yang menarik. Badan kamu emang di sini. Tapi jiwa sama pikiran kamu enggak. Aku emang cinta sama kamu. Tapi cinta kamu bukan buat aku. Tapi buat Lia. Sekarang... kamu samperin Lia, Gia. Sang fotografer itu pun berada di depan mesin waktu. Ia sadar. Biarpun ia kembali ke masa lalu, apakah dia bisa memperbaiki kesalahannya? Maafin aku, Lia. Thank you.
Mencintai ibunya. Apabila ia kehilangan ibu untuk selama-lamanya, dia akan selalu ingat wasiat dari ibu. Apa, Mbak? Hampir aja. Ibu ingin Arya dan Lia bersatu kembali, kan? Iya, iya. Meninggallah.